friend. Vega pasti bersamamu. Ku coba Rachel friend. Rasa cinta ini begitu sangat berarti. Bye bye. Sampai kapan kamu mau gonta-ganti pacar kayak gini terus? Mama. Mama perhatiin kamu tiap bulan kok pacarnya baru terus sih sayang. Makanya cari cewek itu yang bener, yang baik. Coba cari yang high quality buat jadi calon mantu mama. Bisa kan? Ya ampun, Ma. Ma, aku aja tuh belum wisuda, Ma. Mama udah pikirin calon mantu. Mama tuh nyantai aja, Ma. Apa kamu masih trauma gara-gara Sonya dulu? Mam, please. Please jangan sebut nama dia lagi. Dan lagi Mama lihat. Anak Mama ini keren, Mam. Banyak yang ngantri, pasti. Iya banyak sih, banyak, sayang. Tapi ceweknya seperti apa dulu? Kamu tuh harus cari cewek yang bibit, bobot, dan bebetnya baik. Terus ngomong-ngomong, si Muti bilang kamu udah punya pacar ya? Siapa namanya? Gara-gara lo tau gak? Pake acara menantu-menantu segala lagi. Lo juga ngapain ikut-ikut? Udah, mending sekarang pulang daripada nyokap gue nanti bangun dan lo masih ada di sini. Ih, baby darling. Gak ada baby-babyan. Pulang, hush. Gak mau. Gak mau. Mama gimana? OMG, Mas Rangga. Pengamen crazy itu diusirkan di rumah kita. Ya ampun Mas Rangga, gimana nyanyi nggak KO? Ayah aja kena itu bulu-bulu di leher si pengamen crazy. Hidung ayah langsung gatel terus bersin-bersin. Mama, mut mama, mama. Mas Rangga, ya, yeah. Yes nyonya. Astaga, susah banget sih dibilangin tuh orang. Permisi. Oh.
pasti orang suruhannya Nur kan? Bilang ke dia, percuma kirim asisten ke sini. Udah pergi sana. Asli nih cowok nyebelin banget. Apa sih maunya, gelap banget. Mau apa lagi? Gini ya mas, pertama saya gak kenal sama Nur. Kedua, saya kesini mau antar obat buat Ibu Nila. Dari dokter Tarya. Karena tadi saya ditelepon sama pembantunya, kata Ibu Nila pingsan. Oh gitu. Yaudah, ini saya ambil obatnya, terima kasih. Udah sana pergi. Pelangi? Ibu udah sehat? Iya. Itu aku antar obatnya. Oh, kok kamu repot-repot antar obat ke sini? Ayo masuk sayang. Coba kamu bayangkan, ibu mana yang gak syok melihat anaknya pacaran sama perempuan kayak begitu? Udah gak jelas, aneh. Dandanannya pakai bulu-bulu seperti itu. Terus bawa parfumnya. Ibu, ini gimana tensinya gak tinggi kalau marah-marah terus? Tuh, lihat tuh. Di sini udah ada garisan keriput. Kemarin belum ada terakhir check up. Ah, masa sih? Ada keriputnya? Nah, tapi ini bukannya udah lama, Pelangi. Aduh, Pelangi, aku ini kan udah tua. Ya pasti ada keriputnya lah. Tua apa sih? Orang masih cantik gini, masih seger, masih singset. Yang bikin tua itu kalau marah-marah terus. Kamu itu selalu bikin ibu tenang, adem. Coba pacara Rangga itu kayak kamu ya. Kamu itu udah nikah belum sih? Belum. Punya pacar juga belum kan? Bentar dulu, aku kayaknya tahu ini arahnya kemana. Gini ya ibu, pertama Pelangi tuh sebenarnya kurang suka kalau dicomblang-comblangin. Terus kedua, aku juga kayaknya belum siap untuk buka hati lagi. Kamu pernah patah hati? Gimana kalau ibu undang kamu makan malam? Nanti malam, mau ya? Kalau lain kali aja gimana? Soalnya aku harus ke kampus dulu, mau naruh laporan magang. Jadi lain kali aja ya. Sekali aja, please. Ibu, aku minta maaf ya. Cuma kalau untuk saat ini aku lagi mau fokus sama kuliah aku dulu. Karena aku bukan orang kaya. Jadi aku harus sekolah yang benar, lulus kuliah, jadi dokter, baru aku mikirin yang lainnya. Aduh, Pelangi, Pelangi. Ibu ini kan cuma mau ngajak makan malam, bukan mau ngelamar kamu. Iya, iya. Pokoknya nanti kalau misalnya aku ada waktu luang, aku langsung kabarin ibu nomor satu buat makan malam di sini. Ya? Janji ya? Janji. Nggak boleh marah-marah dulu, nanti keriputin nambah lagi. Kamu anaknya sederhana, cantik, dari keluarga baik-baik. Silakan Nyonya. Orang tuanya meninggal saat bertugas sebagai dokter di pedalaman. Saat ini dia tinggal bersama kakaknya yang juga lulusan mahasiswi kedokteran. Dia itu lembut, santun, dan pintar lagi. Rangga, kok kamu ketawa? Emang ada yang lucu? Enggak, Ma, ini nggak penting juga sih. Tadi Mama ngomong apa? Kamu nggak dengerin Mama ngomong? Mama kan udah bilang, kalau Mama bicara tolong dong hargain Mama. Emang ada yang lucu? Kamu ngetawain Mama ya? Ya, ya aku minta maaf, Ma. Ya. Nyonya, silakan dimakan ini. Gak selera. Mas Rangga, what's wrong? What's happened? Kenapa Nyonya jadi ngambek kayak gitu? Jangan ngambek lagi ya.
aku ambilin makanan deh. Kamu memangnya nggak capek ya sayang? Gonta ganti pacar kayak gitu terus. Ma, aku tuh masih muda, Ma. Kan aku milih yang terbaik. Ya nggak salah dong, aku milih-milih. Masalahnya kamu nggak pernah serius, sayang. Kalau kamu memang serius mencari perempuan yang baik, nggak mungkin tiap bulan kamu gonta-ganti pacar. Ini nih, kuping mama udah panas dengerin omongan keluarga besar kita. Apalagi sekarang kamu pacaran sama si Umbrella itu. Nurlela, Ma. Lagian, aku juga gak serius kok pacaran sama dia. Aku juga deket baru seminggu paling. Ya siapapun itu namanya, sayang. Kamu itu cuma buang-buang waktu aja. Bikin malu keluarga. Ma, Mama emang bisa ngejamin kalau aku bakal bahagia. Yang ada itu hati aku bakal disakitin, Ma. Menurut aku, nggak pakai hati itu udah jalan yang paling tepat. Sayang, sudah hampir 2 tahun berlalu. Apakah kamu masih tetap belum memaafkan dia? Ma, kalau ada rumus yang bisa ngilangin rasa yang dikhianatin, rumus matematika, fisika, dan kimia, nggak akan menarik lagi, Ma. Ya udah, mau tidur dulu ya, Ma. Mama juga di sini, jangan kelamaan. Nanti masuk angin. Aku sayang Mama. Apa sih? Hah? Bintang ya? Kalau misalnya ngitungin bintang, sampai 10 tahun lagi juga gak bakal habis tau gak? Dia tuh banyak banget di atas sana. Nah justru itu, kamu tau gak sih? Aku tuh dari kecil kalau misalnya mama papa aku lagi tugas di pedalaman gitu loh. Mm-hmm. Kalau kesendirian, malam-malam terus aku takut, terus sepi. Mm-hmm. Itu aku ngitungin bintang. Karena aku tahu bintang gak bakal habis. Jadi kan aku capek tuh ngitunginnya kan. Aku capek, akhirnya aku lupa sama rasa kesepian dan ketakutan aku. Kamu tuh gak usah takut lagi dan takut rasa kesepian lagi. Kan sekarang ada aku di sini. Kamu tuh gimana sih? Justru aku tuh lagi modus. Ini kan kamu mau temenin aku ngitung bintang. Kalau bintangnya gak pernah habis berarti kamu gak akan pernah ngitungin aku dong. Kamu bakal modus banget sih. Pingsan 2 kali dalam 3 hari belakangan ini, Ma. Aku tuh khawatir. Mama harus general check up ya. Duh, kamu gak usah berlebihan deh, Rangga. Ini semua gak akan terjadi kalau kamu gak berbuat yang aneh-aneh. Mama shock sekali, Rangga. Ma, kenapa gara-gara aku sih? Ya, kamu itu, kamu. Kamu ngapain bawa penyanyi dangdut itu ke dalam rumah? Terus kamu ngapain tadi di kamar? Ya ampun. Ma, itu cuma salah paham, Ma. Semuanya tuh gak seperti yang mama lihat. Pokoknya aku gak mau terima lagi kalau mama ngelihat lagi perempuan itu di dalam rumah. Kamu sama aja nyuruh mama cepet pensiun dari bumi ini. Ayo Muti, kita pulang. Ma, Ma, Ma. Tunggu, itu apa-apaan sih? Kamu tuh ya,
Udah dua kali tau gak bikin mama kamu pingsan. Gak baik buat kesehatannya. Gak baik gimana? Bentar, jangan bilang kamu gak tau. Gak tau apaan sih? Kamu bener-bener gak tau. Gue gak bakal tau kalau lu gak kasih tau gue. Kamu anak satu-satunya dan kamu gak tau mama kamu sakit. Mama sakit? Terus kamu sering lihat mama kamu mondar-mandir rumah sakit? Kamu gak mikir gitu kenapa mama kamu? Yalah, ini kan rumah sakit umum nih ya. Jadi semenjak dokter keluarga gue pindah ke Jakarta, gak ada salahnya dong kalau nyokap gue cari dokter lain, hah? Enggak. Ini emang rumah sakit umum. Dokter Tarya itu spesialis jantung. Jadi, mama? Rangga keterlaluan deh ini. Membiarkan mama kepanasan seperti ini, Muti. Maybe Mas Rangga is going to pee. Muti kipasin aja ya. Duh, it's so hot ya, Nyonya. Ma? Nyonya bilang Nyonya lapar. Terus Nyonya mau mampir makan dulu. Mama mau makan apa, Ma? I will show you later, Mas Rangga. Let's go. Mas Rangga, why you not eat dari tadi? Kenapa makanannya cuma diliatin aja? Aku lagi gak nafsu makan. Oh, makan aja nih. Seriously, Mas Rangga? Thank you! Kenapa Nyonya? Mas Rangga udah kasih makanannya ke Muti. Selamat siang, Bu. Bagaimana makanannya? Enak. Enak sekali. Mas, ada yang kurang dengan makanannya? Tolong dimaafkan anak saya. Tapi makanannya enak kok. Gak apa-apa kok, Bu. Kamu gak ngerti kenapa mama kamu sembunyiin dari kamu. Cuma kalau aku boleh saran, mendingan kamu pura-pura gak tahu aja deh. Tapi aku mohon, tolong perhatiin mama kamu. Jaga kesehatannya. Jangan bikin mama kamu shock. Jangan bikin senang berlebihan. Jangan bikin sedih, ya? Kamu
Sampai terjadi sesuatu sama mama, aku gak akan pernah maafin diri aku sendiri. Nurlela, please deh, jangan ganggu gue. Gue lagi ngamut. Dan sekali lo bilang ke bos lo, jangan pernah nginjekin kaki dia di sini lagi. Lo juga. Ah, kenapa sih? Kamu saya kecintus boleh datang sindang lagi? Please deh, please. Gue lagi pengen sendiri. Mut, tolong bawa dia keluar ya. Oke, Mas Rangga. Jangan biar Mas Rangga ngomong apa, get out! Get out! Mbak Pelangi, anyway, Nyonya is sleeping, tapi Mas Rangga ada di situ. Masuk aja. Terima kasih ya. Udah, ayo! Kenapa sudah sebelum masuk? Tuh, udah masa banyak nanya. Get out! Get out! Bye! Awas lu ya. Pewang sapose ya. Gue jadi curik. Ah, cepet sah. Ini makanan buat kamu. Biasanya sih mama kamu suka, cuma nggak tahu deh kamu suka apa enggak. Itu isinya terong balado sama teri di pedesnya. Apa? Perempuan dia boleh masuk. Cantik, ngehits, artis juga kayak gue. Pewongnya gamseupai alias kampring. Tapi kok bisa ada di situ sih? Tunggu sebentar deh. Kayaknya nih ya, tadi tuh pewong kampungan mau nyari maminya si bos cucok. Jengong-jengong, tuh pewong kampungan adalah
cewek yang udah jodohin sama si bos cucok. Pantesan si bos cucok itu dilarang ketemu sama Yeye alias di pinggir. Oh my god. Ibu adalah sosok ibu yang gak pernah saya milikin sebelumnya. Sejak kenal sama ibu, saya jadi ngerasa kayak punya seorang ibu. Bisa curhat, punya kesempatan untuk ngerawat. Ya Allah, hamba mohon beri ibu kesehatan. Singkirkanlah semua penyakit yang dideritanya, ya Allah. Pelangi. Aku mau ngomong serius sama kamu. Ngomongin apa? Tadi aku lihat kamu care banget sama mama aku. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu beneran care sama mama aku? Ya iyalah, ada-ada aja deh, masa pura-pura? Kalau gitu, aku pengen minta bantuan kamu. Tapi ini bukan buat aku kok. Ini buat mama aku. Minta tolong apa? Muka kamu kenapa? Kok kayak banyak pikiran gitu sih? Ya emang lagi ada yang dipikirin juga sih, kayak ada orang yang minta bantuin aku, tapi ya gitulah, bingung juga ngejelasinnya. Ya udah, kamu nggak usah jelasin sama Mbak ya. Mbak cuma mau ngasih saran. Kalau kamu emang mampu dan itu sesuai dengan hati nurani kamu, ya kamu lakukan. Tapi kalau emang enggak, ya jangan. Itu dia, Kak. Kalau ikutin hati nurani, berarti aku harus ngakuin. Tapi itu berarti aku harus ngakuin kebohongan demi sebuah kebaikan. Itu sama aja kayak aku makan buah si malakama. Kalau aku gak makan, ibu aku meninggal. Kalau aku makan, bapak aku yang meninggal. Sekarang gini ya. Kamu itu kan udah gak punya ibu atau bapak. Jadi apa yang kamu takutin kalau kamu melakukan sesuatu demi kebaikan dan manfaat buat orang itu? Muti! Yes, Nyonya? Loh, hari ini ibu kan ada jadwal ke klinik, kamu kok gak siap-siap? I'm sorry, Nyonya. Hari ini Muti still at home aja ya. Hari ini Muti gak bisa anterin Nyonya ke klinik. I'm so sorry, Nyonya. Kenapa? Aku yang suruh dia stay di sini, Ma. Hari ini, aku yang antar Mama ke klinik. Sekalian, aku juga mau traktir Pelangi makan siang. Tadi malam, dia masakin aku makanan yang enak banget. Ya, jadi nggak ada salahnya dong, Ma, kalau aku balas kebaikan orang. Nah, ibu tuh paling suka sama
makan di restoran ini. Yuk. Rangga, kamu udah reservasi kan? Kenapa sih? Kamu ngapain di situ? Ayo. Iya, Maya ya. Kita harus banget makan di sini ya. Ya iyalah. Mama aku itu suka banget makan di sini. Yuk. Langi. Itu kenapa sih? Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena manajernya ramah seperti Anda, saya suka loh makan di sini. Oh ya, Ibu. Hari ini kita punya menu spesial. Oh ya? Ada spaghetti meatballs. Kelihatannya enak. Boleh deh, saya coba satu. Rangga? Aku sama aja sih kayak Mama. Pelangi? Kalau orang tua ngomong, harus dijawab. Pelangi, kamu mau pesen apa? Samain aja. Ah, ya udah kalau gitu saya pesen spaghetti meatballs-nya 3. Sama minumnya ice lemon tea 1, orange juice-nya 2. Ditunggu ya, Bu. Aku permisi dulu ya. Seandainya Jamuti ada di sini. Gue itu tadi lagi ngajak ngomong lo. Lo malah nutupin muka lo pakai buku menu. Hah? Itu namanya nggak sopan. Kita itu punya perjanjian. Jadi kalau misalnya kamu macam-macam, aku bisa batalin perjanjian kita. Tunggu deh. Sebenarnya salah gue tuh apa sih, Hah? Tadi itu cowok lo. Bukan urusan kamu. Loh? Itu jelas urusan gue. Lo itu mau ngebatalin bantuin gue karena gue ngambil buku menu dari muka lo. Hah? Gue bilang nggak usah gangguin gue. Udah kamu masuk aja sana. Gue mau nanya satu hal sama lo. Tadi itu cowok lo. Diam. Kalau diam berarti gue anggap iya. Kenapa putus, Hah? Dia selingkuh. Kamu tuh so tau banget ya. Loh, gue itu bukan so tau. Gue itu cerdas, gue itu menganalisa. Dan
langsung anterin Pelangi pulang ya. Kasihan udah kemalaman. Enggak. Yaudah, tapi aku anterin ibu masuk ke dalam dulu. Yuk. Nggak usah. Ibu masuk aja sendiri. Pelangi, terima kasih banyak ya. Keinginan ibu untuk makan bareng kamu dan Rangga terwujud malam ini. Ibu senang sekali. Ibu, ini tuh bukan apa-apa. Nggak usah terima kasih sama Pelangi. Kamu hati-hati ya di jalan. Nyambung banget deh. Orang nanya apa dijawab apa. Siapa yang jawab pertanyaan kamu sih? Karena aku nanya. Nggak tulus banget pasti kerang. Nggak tulus gimana sih? Lo itu tadi cepet pengalihan doang kan? Dan sekarang gue mau nanya, lo itu sampai sebegitu nggak bisa move on ya sama tuh manager lo itu, ha? Udahlah, dia itu masa lalu aku. Terserah kamu mau ngatain aku cemen ke, cengeng ke, apapun itu terserah. Ya, at least dia yang hianatin lo kan. Jadi dia itu yang cemen, sial, dan bodoh. Tadi ngatain aku gitu, sekarang ngatain dia. Abis ini mau ngatain siapa lagi? Ya iya, dia itu bodoh karena dia udah sia-siain cewek kayak kamu. Dan dia itu sial karena dia udah kehilangan cewek kayak lo. Udah lah, gak usah ngejudge orang. Kenal dia aja enggak, kenal aku enggak, ngata-ngatain. Ya udah, yang penting kan sekarang kita udah kenal. Dan mulai sekarang lo itu pacar gue karena lo itu cewek yang nyokap gue suka. Dengar ya Rangga, aku benar-benar berharap kamu jangan sampai salah ngambil langkah. Karena sebenarnya aku gak mau lakuin ini semua. Cuma demi mama kamu, aku mau ngambil semua resiko ini. Karena aku sayang sama mama. Kuis sesuatu buat kamu. Kamu dengar ya. Ada bunyinya kan? Iya. Ini buat kamu. Cuma aneh. Tapi bagus juga sih. Seenggaknya dia ngejaga harga diri aku di depan Teddy. Pasti kan tadi mikir, cewek yang udah dia sia-siain ternyata masih ada juga yang mau peduli. Ya walaupun cuma sandiwara. Ada yang cari kamu tuh di luar. Ada yang cariin aku siapa? Oke, aku tahu. Siapa lagi sih? Thank you.
aku gak jadi nikah. Aku balik lagi ke sini. Mau cari kerja di sini. Karena aku gak bisa jauh-jauh dari kamu. Apa? Pelangi. Aku butuh kesempatan kedua. Buat apa? Aku masih cinta. Gimana? Aku emang udah ketabrak kok. Ketabrak hati kamu. Please, Senor, jangan lebay. Ih. Kamu habis dari mana? Ngapain aja sama siapa? Bukan urusan lo. Bukan urusan aku gimana sih? Aku kan cuma tunangan kamu. Sebelumnya gue mau minta maaf. Gue udah salah bikin lo salah paham tentang hubungan kita. Pertama, gue itu bukan pacar lo. Dan yang kedua, gue itu bukan tunangan lo. Oke? Apa? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu dengan gampangnya setelah kamu PHP-in aku. Aku gak terima, gak terima. PHP? Iya. Kamu itu cowok pemberi harapan palsu. Lihat aja nanti aku kalau bikin album baru, judulnya mau cowok PHP, yaitu kamu. Aku bakal bilangin sama semua infotainment, biar reputasi kamu itu, pencerahan kamu itu rusak. Lo itu gila ya kayaknya, hah? Udah deh, feel tau gak sih? Wow, Pelangi kamu tuh hebat banget ya. Aku tuh selama ini kalau ngajakin mama olahraga, pasti ada aja alasannya. Ya of course dong Mas Rangga, Mbak Pelangi gitu loh. Udah Muti, cepetan siapin sarapan, kita makan yuk. Oh my god, wait Nyonya, wait. I'm forget for cooking gara-gara abis sport sama Nyonya. I'm so sorry Nyonya, I'm sorry. Kalau aku masakin masakan favoritnya Ibu, mau makan nggak? Ah, yang benar. Ya udah kalau gitu aku bantuin ya. Oke. Okay. Yuk, bentar ya. Yang enak ya. What's wrong?
ngapain ke situ? Ya mau bantuin mereka cooking dong Nyonya. Aduh, masa mau karaokean yang benar aja deh Nyonya. Udah gak usah, biarin aja mereka berdua. Hah? Jadi maksud Nyonya hari ini Muti bebas tugas? Udah jangan berisik, biarin aja mereka berdua biar akrab. Oh, okay, Nyonya, I see. Langsung. Apa benar kabar bahwa ibu Anda menentang pernikahan itu? Kabarnya Anda akan berbulan madu ke Paris dan segala melangsungkan video klip terbaru Nurella. Apakah itu benar? Semua berita itu bohong. Apa? Bohong. Lalu yang benar apa, Bu? Klarifikasi dong, Bu. Yang benar adalah anak saya Rangga itu akan bertunangan dengan itu sebelahnya. Namanya Pelangi. Pelangi? Siapa itu, Bu? Dia akan jadi mantu saya. Apa lagi? Kami bisa mendapat klarifikasi bahwa kalian akan segera menikah? Wah, ulala, gimana sih rencana lo katanya bakal berhasil? Tapi nyatanya malah berantakan. Hancur dari pencitraan gue. Gue terlalu. Puspa, emang rempong ya, Cin. Kalau kayak gini sih, aku udah kebisan ide. Bagaimana dose? Ya keles. Mendingan ya cari mangsa baru aja, tinggalin itu si rempong bos cucok lo. Apa? Gua gak mau ninggalin Rangga. Gak mau. Ya, terus mau gimana lagi, ha? Menurut Ngana, mesti diapain? Santet, mau dipelet. Kayaknya perempuan ini harus ngerasain cakaran mautnya Nur Lela. Rau. Oh, jadi ini cewek yang ngerebut tunangan gue. Apa? Maaf mbak, mbak ngomongin siapa ya? Saya gak ngerti. Aduh, jangan sok-sok gak ngerti deh lo. My baby darling Rangga itu tunangan gue. Oh, mbak tenang aja, saya gak ada urusan kok sama dia. Permisi. Ow. Makasih. Gue gak akan lepasin lo sebelum lo ngelepasin tunangan gue. Lo tahu kan, nyokapnya Rangga itu paling alergi sama gue. Tapi kalau lo macem-macem, gue bisa aja bikin teror nyokapnya Rangga.
jantungan deh, and then he's dead. Mbak dengar saya baik-baik. Jangan berani-berani deketin atau sentuh mamanya Rangga. Bukan gue yang sentuh atau bukan gue yang ganggu nyokapnya Rangga. Tapi pilihan ada di lo sendiri. Kalau lo masih ganggu Rangga, lo bakal tahu akibatnya. Lo nggak mau kan nyokapnya Rangga celaka? Lagian sih, cewek kampungan kayak lo itu mau saingan sama cewek terus jantan kayak gue. Aduh, kasihan deh lo. Masih belum bisa dihubungi. Mama rasa ada yang gak beres dengan Pelangi. Sebab udah seminggu ini juga dia tidak datang magang di klinik. Mama gak habis pikir. Kalian ini kan baru saja pacaran. Dan Mama juga sudah umumkan rencana pertunangan kalian sama wartawan. Supaya si Nurlela itu tidak mengganggu dan tidak membuat gosip yang macam-macam. Tapi sekarang Pelanginya malah menghilang. Kamu tidak mencoba mencarinya? Ada sesuatu yang harus Mama tahu. Selama ini hubungan aku sama Pelangi cuma sandiwara. Apa? Enggak sayang, Mama nggak akan percaya. Soalnya kalian belakangan ini. Enggak, Ma, enggak. Selama ini aku minta Pelangi untuk bersandiwara sama aku. Biar Mama senang. Ah, ya Tuhan. Kamu memanfaatkan gadis sebaik dia. Buat apa membuat Mama senang dengan cara bersandiwara seperti itu, sayang? Karena Mama selamanya juga bersandiwara. Aku itu tahu. Selama ini Mama sakit. Dan saat itu ketika Mama pingsan, itu karena Mama syok kan? Itu karena Mama kena serangan jantung. Terus gimana akunya, Ma? Mama mikirin aku nggak? Aku tuh takut kehilangan Mama, tau nggak? Makanya aku pikir, satu-satunya cara adalah Pelangi, Ma. Pelangi yang bisa bikin Mama senang. Mama itu wanita yang kuat, sayang. Kamu tidak usah mengkhawatirkan Mama. Tapi Pelangi, Pelangi itu hanya terlihat kuat di luarnya saja. Tapi Mama tahu, dia itu wanita yang rapuh. Kalau saja kamu punya sedikit cinta untuknya, Mama mohon perjuangkan dia. Karena Mama tidak akan pernah memaafkan diri Mama sendiri. Buat apa lagi sih kamu kesini? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku pengen mulai semuanya dari awal lagi. Mulai semuanya dari awal? Gimana caranya? Pelangi, aku sadar aku salah. Dan aku udah nyesel lakuin itu semua. Sekarang aku mau minta maaf sama kamu. Kamu mau minta aku ribuan kali minta maaf sama kamu. Pasti akan kulakuin. Atau kamu minta aku cium kaki kamu juga pasti akan kulakuin, Pelangi. Minta maaf sama gelas itu. Hmm? Aku bilang minta maaf sama gelas itu.
Maaf ya. Sekarang aku tanya, setelah kau minta maaf, apa gelas itu balik lagi kayak semula? Jadi kamu ngerti kan maksud aku? Mau berapa ribu kali kamu minta maaf sama aku gak akan pernah baliknya dulu lagi. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Aku bilang kamu pergi. Pelangi, aku masih sayang sama kamu, Pelangi. Rangga, please, Rangga, dengar mama dulu. Kamu benar-benar mau ke Jakarta? Iya, Ma. Aku suntuk di sini. Aku janji setelah aku cuti semester ini, aku langsung kebut skripsi. Biar cepat lulus. Mama kalau nggak enak badan, mama langsung hubungin aku ya. Ada apa sih, Muti? Apaan sih, Mut? Jadi gini, Muti barusan lewat rumah Mbak Pelangi. Terus di sana ada persiapan pesta nikahan. Kayaknya Mbak Pelangi mau nikah. It's very not good, Mas Rangga. Ah, kamu yakin? Beneran, Nyonya. I swear. Tadi I tanya people di sana, katanya yang punya rumah mau nikah. It's very not good, Mas Rangga. Kamu benar-benar nyerah, Rangga. Apa ini mau kamu? Sejak kecil mama selalu mengajari kamu untuk memperjuangkan apapun yang membuat kamu bahagia. Sekarang mama tanya sama kamu. Apa yang membuat kamu bahagia, sayang? Aku bahagia kalau mama bahagia. Kebahagiaan mama adalah melihat kamu bahagia, sayang. Lakukan. Apa yang perlu kamu lakukan? Pelangi, ini bawa kemana? Nah, iya gitu benar. Pelangi.
satu satunya. Hai semuanya. Hai, hai. Kalian lihat ya, aku bawa apa nih? Kerang lagi. Anak mama aneh deh. Gak ada romantis-romantisnya. Orang mah ngasih cewek tuh bunga, coklat, atau apa gitu ya. Ini kerang lagi. Ma, ini tuh bukan kerang biasa, Ma. Ini buat kamu. Nggak usah ngomong apa-apa. Kalau kamu mau jawab iya, kamu pakai cincinnya. Tapi kalau kamu enggak, kamu nggak usah.